di mana aksi separuh masa yang pertama yang cukup menarik dapat kita saksikan. Yang ditampilkan oleh kedua-dua pasukan bendera, tetapi permainan diteruskan juga. Lakukan pergerakan yang terlalu cepat. Bagi saya, mereka perlu lebih berhati-hati untuk mengatur perlawanan pada awal-awal minit. Ya, mereka perlu settle down. Lebih pasukan yang lebih baik, tetapi setakat ini nampak sedikit kurang memuaskan dengan apa yang ditampilkan Terengganu. Tolakan ke belakang terlalu jauh untuk Marin Peel. Akhir Rashid, apa yang ingin dilakukan? Terpaksa menghantar ke belakang Ubaidullah di situ. Ini dia, Marin Peel. Terengganu yang cuba mencari rakan yang kosong. Safwan Mazlan kepada... Saya rasa dia melihat terlalu cepat ke hadapan untuk menggunakan... Kali lagi Terengganu nampaknya Dukar memamerkan permainan yang lebih baik di bahagian tengah. Kita boleh mendengar desakan penonton terhadap kecederaan yang berlaku pada pemain, menyebabkan satu situasi yang macam membantu untuk pasukan Perak. Ada Syarul Nizam. Satu pergerakan Akhir Rashid yang buat support yang bagus, di mana bila bola tu beralih ke permainan dengan cukup baik sepanjang perlawanan. Tetapi Tommy Mawat juga yang telah bermain permainan terbaik beliau, telah pun melakukan satu kesilapan jaringan sekurang-kurangnya. Apa yang ingin beliau saksikan di separuh masa yang kedua nanti? 2-1 kedudukan semasa, sambil kita menantikan berapakah tambahan masa yang akan diberikan. Yang mana tekanan itu tak ada, dan peluang untuk melegakan memang melalui jaringan. Agak menyelurkan sedikit seperti hujung separuh masa yang pertama itu menyamakan kedudukan. Berjaya meloloskan diri hantaran itu, gagal mendapatkan akal. Ataupun kita akan melihat kedua lagi ditemani Coach Syari Hassan untuk sama-sama memperkatakan mengenai aksi perlawanan yang telah pun bermula dalam kedua perlawanan untuk Harimau Malaya di Terengganu. Peluang ataupun bola banyak ke sebelah, berat ke sebelah dia, dan dorongan. Dia pun bertindak yang begitu baik sekali untuk membuat supporting serangan. Dengan daripada Firdaus Sayadi sekali lagi tidak pada awal perlawanan Perak memang menguasai ataupun mempunyai satu pergerakan permainan yang baik. Tidak pasti apa yang cuba dilakukan oleh Firdaus, tetapi itu bukanlah tidak berjaya disambut oleh mana-mana rakan sepasukan. Ini berjaya mendapatkan tindakan susulan ini, cross yang kurang sebentar tadi. Sandia Fulabi dengan lambungan. Terengganu walaupun di hadapan, mereka perlu berhati-hati dengan segala tindak. Fafikri, satu cross yang baik perlu dilakukan, tetapi dikeluarkan saja oleh Ubaidu. Kenapa coach Tommy Slov membuat terlalu ramai secara cepat untuk pemain, padahal dan yang orang kata situasi permainan yang tengah cepat lebih menguasai perlawanan. Ya, kalau dilihat perlawanan bola sepak memang kebanyakan 10 orang lebih bertindak lebih. Wakucea mengantar ke belakang. Asfar Fikri cuba menggelecek, tetapi terlalu ramai pemain Terengganu untuk Asfar melepaskan diri. Ada lebih kurang 3 minit. Ya, saya tak nampak satu leader menyebabkan satu situasi yang macam membantu.